Kapolsek Sukmajaya AKP Ibrahim Satjab, Camat Sukmajaya Tito Ahmad Riyadi, dan Panit STNK Samsat Depok Ibtu Catur Marta Wurihandini mendatangi Kodim 03 Sukmajaya dalam rangka memberikan kejutan di HUT TNI ke-75. Kedatangan tiga pilar untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi unsur tiga pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah. Dan Ramil 03 Sukmajaya, Kapten Infantri Suyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polsek Sukmajaya, Samsat, P3D, Camat Sukmajaya, dan Camat Cilodok atas kehadiran di Makaromil 03 Sukmajaya. Hari ulang tahun TNI yang ke-75, ini adalah momen yang setiap tahun kita peringati, karena sejarahnya kita ketahui bersama peran serta TNI dalam membangun negeri tercinta ini luar biasa. Jadi kita peringati setiap tanggal 5 Oktober ini. Mudah-mudahan dengan peringatan HUT TNI yang ke-75 ini menjadi lebih profesional, lebih kuat lagi, amin, lebih bersinergi dengan kami, baik itu di pemerintah Kota Depok maupun dengan Polri, dan kita semuanya mengharapkan dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi bangsa pada hari ini yang mengalami wabah pandemi COVID-19 bisa segera selesai. Amin. Dan juga keamanan di wilayah kita, terutama menjelang pilkada juga mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Dan berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Pada Bapak Ibu, ya kan, tiga pilar yang pada pagi ini, ya kan, bisa kita merayakan. Karena kita itu dalam kondisi kan COVID, jadi kita dan melakukan sinergitas kita, berarti kita bukan hanya sinergitas, tapi kekeluargaannya. Saya rasakan, ya kan, saya sudah 2 tahun setengah ini, ya kan, merasa kekeluargaan di sini, ya kan, kekompakannya. Kegiatan apapun kita selalu sinergitas. Tidak hanya cuma, oh itu sinergitas apa, tapi kekeluargaannya. Contohnya kan pagi ini, ya, kita bersama-sama, ya kan, ada dari lantas, ada di polisi umum, semua bisa merayakan di Sukmajaya ini. Karena apa? Kita ada sini zona merah, tentara pun tidak boleh merayakan dalam kegiatan zona merah ini. Jadi hanya kita tadi, Bu, mohon maaf ya, hanya nonton aja deh bersama-sama ada anggota ya, dilaksanakan di kesatuan masing-masing. Dari Depok, Jawa Barat, Siva dan Uria, Tribrata TV, salam Tribrata.